Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalanan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat datang di video ini. Hai teman-teman, apakah kalian tahu makanan 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Lalu, contohnya seperti apa ya? Apakah nasi, tempe, atau tahu? Apa ya kira-kira? Yuk, supaya jadi anak sehat, mari simak informasi yang telah Bikis siapkan. 1. Makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Ada juga yang menyebutnya sebagai makanan utama. Makanan pokok biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Di Indonesia, umumnya sumber karbohidrat berasal dari nasi. Namun, sebenarnya tidak harus seperti itu. Selain nasi, bisa juga mengonsumsi seperti kentang, gandum, atau jagung. Karbohidrat penting buat tubuh kita ya. Jadi, jangan males makan nasi ya teman-teman. 2. Lauk pauk. Jenis makanan 4 sehat 5 sempurna lainnya yaitu lauk pauk. Makanan ini merupakan makanan pendamping dari makanan pokok. Lauk pauk yang disarankan harus mengandung protein yang cukup, baik dari protein hewani ataupun nabati. Kandungan protein bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, membentukkan cadangan energi, dan membantu daya tubuh kembang kalian loh teman-teman. Makanannya seperti daging ikan, sapi, atau ayam, dan juga seperti telur, keju, dan lain-lain. 3. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini memiliki kandungan vitamin yang cukup lengkap, mulai dari vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Kandungan vitamin yang lengkap juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh kita. Selain itu, sayur memiliki kandungan serat yang cukup tinggi loh, sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran bisa dikonsumsi dengan cara dimasak atau dimakan dengan keadaan segar, sebagai salad maupun lalapan. Namun, pastikan sayuran yang hendak dikonsumsi telah dicuci bersih ya teman-teman, supaya terhindar dari penyakit. 4. Buah. Buah-buahan juga menjadi bagian dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Buah-buahan memiliki kandungan serat dan vitamin yang cukup tinggi, sehingga bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya, jeruk memiliki kandungan vitamin C cukup tinggi untuk menjaga imunitas tubuh. Sementara buah naga yang memiliki kandungan zat besi baik untuk menjaga anemia. Buah lainnya seperti pisang dan pepaya yang mudah dijumpai memiliki banyak kebaikan untuk tubuh. Kalian bisa mengonsumsi buah secara langsung ataupun diolah menjadi jus, sop buah, atau olahan lainnya. Bikin sih suka buah favorit Minions nih teman-teman, pasti tahu kan? 5. Susu. Susu menjadi pelengkap dalam makanan 4 sehat 5 sempurna, yang merupakan tambahan nutrisi. Susu memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Kandungan susu lainnya yaitu kalsium, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Susu juga bermanfaat loh untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan. Hayo, siapa yang mau jadi tinggi? Jangan males untuk minum susu ya teman-teman. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman. Mau jadi kuat dan sehat harus rajin nih makan sayuran ya teman-teman, supaya bisa kuat seperti Popeye. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video Bikids sampai akhir. Bikids izin pamit ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih semua, salam sehat, dadah!